nene ona na mahajon. Toro ko no re nene makaha. Ini nene no. Ojo ajo tretia nene au de tretio. Wa yo no nyore nyaku jaku konana. O toro ko no ne ajo no ma. Toro na we no jeno mai mare. Oni matang rang pa tawa ke sai. Hutan bagi masyarakat Tanah Papua dan Kepulauan Maluku hubungannya sangat dekat seperti ibu. Hutan menyediakan sumber makanan, termasuk sumber udara, memberi apapun yang dibutuhkan, kapanpun diperlukan. The Maluku Islands and Papua are some of the most biodiverse and rich habitats on Earth. Their forests support incredible biodiversity, species of plants and animals, most of which are not really found anywhere else on Earth, not even other parts of Indonesia. And they're home to globally unique and famous species like the birds of paradise. Kualitas hidup masyarakat yang ada di Papua itu sangat ditentukan oleh adanya hutan. Tanpa hutan, maka kualitas hidup mereka akan menurun gitu. Karena apa? Karena mulai dari makanan, kemudian kebutuhan untuk rumah, kebutuhan air bersih, bahkan kebutuhan untuk obat-obatan itu semuanya mereka peroleh dari hutan. Tidak hanya pemanfaatan hutan yang tidak berimbang, alih fungsi hutan menjadi kawasan industri atau deforestasi, ada masalah lain yang juga mengancam keberadaan hutan. Krisis iklim. Kenaikan suhu 1 atau 2 derajat saja bisa berdampak besar pada bumi, termasuk hutan. Dari tahun 2020 sampai 2070, kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi begitu. Dan memang sangat terlihat dengan jelas bahwa ada banyak perubahan terkait dengan keanekaragaman flora, terutama jenis-jenis endemik tersebut. Dan terlihat bahwa ada daerah yang kemudian akan mengalami kehilangan jumlah flora endemik, namun ada juga daerah yang terjadi penambahan. Inilah kenapa ia disebut ekosistem. Mata rantai yang jangan sampai putus. Karena jika satu mata rantai hilang, yang lain tidak bisa bertahan. Every part of the bird of paradise life cycle, from nesting, raising the young, feeding, displaying, you know, doing their dances and courtship behaviors, it all depends on the forest. And so without the forest, there would be no birds of paradise. Myself sorted out here. Okay. All right. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau cendrawasih ini punah, hilang begitu, dan kemudian hanya jadi apa tell story, apa cerita-cerita hikayat ataupun cerita-cerita yang hanya bisa kami ceritakan ke generasi kita di masa depan. Itu identitas itu juga ikut hilang daripada keberadaan daripada apa burung cendrawasih tadi begitu.
Krisis iklim adalah hal serius dan nyata. Hal-hal buruk sedang dalam perjalanan menuju keterpurukan, kecuali kita melakukan sesuatu. Orang bilang tanah Papua itu tanah surga, burung cendrawasih, burung surga itu ada di sini, begitu. Jadi ya ini juga sesuatu yang menjadi aset natural kapital kita ya, apa modal alam untuk betul-betul dipergunakan menggerakkan sektor ekonomi, untuk menggerakkan pembangunan daerah, begitu. Tetapi dengan pendekatan yang betul-betul ramah lingkungan, yang bijaksana, begitu. Ala beya ya rampa de piamore ne wa tin bu bay sai go bay ya tin bu bay sai go bay tin bu ba sai bu yam bu na ba. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Tugas utama kita adalah mewarisi mata air bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka. Rinum dum chan lim tin ko sai kaun dai bo ya mna uran mang ti ben mang ti nin jan ti da burin bo ri nyo ri nu me na ya ro um chenai na ri nu me um chenai ri nu dum chan lim ten ko sai kaun dai bo ya mna uran mang ti nin jan ti da dei bo chi na cha ya na da de bi ai bai nu mui ba ye ai nya de na bi ai ba ye. Amen.